Hi guys, welcome back again di Bitcoin Update. Jadi update kali ini singkat aja, karena udah terlalu pagi teman-teman ya. Jadi by the way, saya juga ngeliat posisi price action sebenarnya nggak terlalu banyak bergerakan. Basically kita cuma masih ranging aja between 19.500 dan sekitaran $20.500. So di update kali ini sebenarnya as a warning buat teman-teman juga, karena kita ngelihat sebetulnya masih ada possibility untuk Bitcoin bisa turun, dan tentu saja ini mengacu daripada pembahasan kita terakhir juga ya, terkait dengan cycle daripada si Bitcoin. So let's see apakah bottomnya akan berada di kisaran range 19 September 2022 ya, right after CPI data dan before kenaikan suku bunga. Jadi yang menarik itu sebenarnya adalah karena NFP kemarin ya, teman-teman udah tahu ya, people itu start panicking again, dan they think bahwa suku bunga mungkin naiknya itu jadi ngambang gitu ya, between 0,5 atau 0,75, karena mereka beranggapan ya the Fed harusnya agak khawatir nih kalau misalkan ternyata penganggurannya cenderung meningkat ya, itu bisa menjadi concern. Nah, secara time frame daily sebetulnya kemarin itu kita sudah mendapatkan konfirmasi support berupa sebuah shooting star, bullish hammer ya, bullish hammer or bullish pin bar, between dua itu sebetulnya merupakan sebuah konfirmasi. Tapi di sisi yang sama kita juga tetap harus ingat bahwa kita di sini sudah break terhadap trend line, dan ada possibility kita akan meneruskan major trend line-nya ya. Jadi kalau kita lihat dari trend line time frame yang daily, kalian sebetulnya bisa lihat di sini kita tuh bergerak lumayan respectfully ya terhadap si trend line ini. Walaupun terakhir kita belum deket nih ya. Jadi kalau misalkan kita seandainya nantinya, well maybe teman-teman kita bisa aja tersideways cukup lama and then baru dia terreject lagi ke bawah, yaitu adalah salah satu skenario yang mungkin saja atau possible untuk terjadi di situasi Bitcoin saat ini. Karena kalau dilihat-lihat ini kita dekat sekali ya dengan area range support, which is ada potensi bisa ketahan di sana. Lalu kalau kita lihat dari sisi beberapa indicator, ini mungkin ada indikasi juga kita bisa lihat ya, kita bisa lihat sebuah divergence possible terbentuk at least di time frame daily ya. Kalian bisa lihat di sini, well ini belum benar-benar apa ya, confirm ya. Jadi kita mungkin perlu ngelihat dia kayak semacam spike down dulu, baru kemudian kita bisa confirm ngedapetin semacam bullish divergence at least pada RSI-nya ya. Itu baru potensi. Kenapa saya katakan demikian? Karena proses ini kayaknya mencangkup ABC corrective pattern, dan mungkin saja si wave-nya itu masih agak di bawah. Plus kalau kita perhatikan dari sisi dari sisi volume ya, sebenarnya volume ini lumayan agresif teman-teman. Yang paling besar itu volumenya datang dari Binance. Kalian bisa lihat volumenya itu lumayan nge-spike, meanwhile harganya itu cenderung turun. Sebenarnya kalau situasi kayak gini, based on study yang saya lakukan, itu berarti mengindikasikan bahwa volume orang-orang untuk melakukan short selling atau untuk selling Bitcoin itu masih jauh lebih besar. Jadi bisa dibilang istilahnya dari indikasi ini tuh kita bisa ngelihat ya bahwa ya Bitcoin sedikit banyak masih punya probabilitas yang lumayan besar untuk dia kembali turun. At least based on time frame daily pun kita bisa lihat secara kasat mata bahwa this is very very bearish trend ya. Jadi kita mungkin nggak akan ngedapetin yang namanya bull run, of course, karena bull run itu after halving. But at least kalau misalnya kita berharap adanya relief rally untuk ngejar sampai kisaran range 30.000, seems like a little bit hard ya di situasi kayak gini, teman-teman. Plus, break sudah terjadi not only on the trend line, tapi juga terhadap horizontalnya, dan saat ini berfungsi dengan baik sebagai area resistance juga. Jadi kalau saya extend ke samping, kalian bisa lihat ini juga sebagai resistance-nya untuk si Bitcoin sementara ini. Nah, based on time frame hourly-nya, sebenarnya kalau kita lihat dari time frame 1 jam, kita tuh masih punya satu possibility trend line dan juga area di mana area tersebut mungkin aja nih masih nahan Bitcoin untuk sepanjang akhir pekan ini ya, mengikuti pergerakan yang cenderung low volatile. Jadi kalau kita lihat di sini sebenarnya ada beberapa indikasi lah ya, kita bisa ngelihat Bitcoin tuh minimal bisa mantul dulu gitu loh. Karena kelihatannya tuh dari mana? Sebenarnya pertama gini, selling pressure yang datang dari hari Jumat kemarin itu lumayan signifikan, and then after that kita ngelihat dia slowing down ya. Turun sih turun, tapi
cenderung terbatas ya, cenderung terbatas. Jadi kalau misalkan kita lihat di sini, kalian seandainya bilang tambahkan skenario mungkin semacam falling wedge pattern, ya ini saya sangat agree karena memang penurunannya cenderung terbatas ya. Balik lagi ini diiringi dengan situasi di mana akhir pekan juga kalau menurut pandangan saya, dan based on exponential moving average sendiri, ini kita bisa bilang moving resistance ya, itu kelihatan kok kita sebenarnya bergerak di bawah exponential moving average. Dan based on crossover yang terjadi berkali-kali ini sebenarnya bisa mengindikasikan bahwa market itu basically masih sideways. So, range kita masih sama 19.500 dan topnya di 20.500. What if kita ngelihat Bitcoin breakdown? Nah, ini kita bahas ya teman-teman secara detail. Jadi kalau misalkan dia breakdown, ini sebenarnya ekspektasi yang saya sempat sharingkan juga ke teman-teman melalui Telegram ya, tadi siang atau sore gitu. Sebenarnya kalau kita lihat dari bigger picture, ini tuh kita udah break dari si falling wedge atau falling trend line lah. Kita anggap ini sebagai falling trend line. Tapi pada saat dia break pun itu sebetulnya masih ketahan ya terhadap si exponential moving average. Jadi sama kayak skenario-skenario sebelumnya, kita pernah ngelihat juga market itu berupaya untuk close di atas si trend line, but then it fail dan akhirnya drop lebih signifikan. Nah sekarang proses turunnya kan lumayan nih, bisa dibilang lumayan tertahan gitu. Jadi kalau misalnya sejauh mana dia turun, sebetulnya mengacu dari pergerakan sebelumnya, saya melihatnya sih ini turun dari atas ke bawah itu sekitar 17%, dari top to bottom itu sekitar 10%. Jadi ada asumsi bahwa ini kalau penurunannya selisihnya 7% guys, ada kemungkinan nih sebenarnya kalau bisa kita turun nih breakdown dari si trend line ini, maybe ya mungkin sampai di kisaran level 19.000 lah ya, mengingat di 19.000 itu memang terdapat sebuah area range of support yang cukup major, yaitu di time frame daily juga. Jadi sementara saya berasumsi seperti itu karena memang ngelihat dari tren yang dari momentumnya, selling pressure yang pertama, yang kedua ya, dan yang ketiga, bahkan dari sisi volume pun ya, ini kalau misalkan yang di situasi yang di sini ini volumenya lumayan signifikan ya, ini sih di Bitstamp ya, kita cek. Nah di Binance juga sama, confirm lumayan signifikan tinggi. Nah cuman sepanjang market pada saat dia tersideways di sini, ini volumenya cenderung tinggi. Jadi pertanyaan berikutnya adalah apakah sideways-nya ini bisa menjadi sebuah indikasi bahwa Bitcoin itu mungkin sedang diakumulasi untuk pergerakannya saat ini. Nah, paling sedikit tambahannya, ini mungkin sebagian besar teman-teman selalu bilang ya, bear flag ya. Sebenarnya, ya, saya cukup setuju. Memang di sini, kalau based on historical-nya sendiri, historical movement ya, kalian bisa lihat di sini juga sama, terdapat semacam, ya, well, we can say that this might be ascending, broadening wedge pattern, di sini berupa maybe a bear flag pattern, and then another bear flag pattern ya di sini. Saya cukup yakin teman-teman pasti beranggapannya seperti ini. Dan kalau misalnya kalian considering bahwa ini adalah bear flag pattern, guess what? It's already broken ya teman-teman. Udah berhasil ditembus, sudah berhasil di break. Jadi sebetulnya melihat skenarionya seperti ini, ada possibility ini cuma sekedar sideways saja untuk kemudian dia turun lagi. Nah, cuma pertanyaannya kembali, seberapa jauh dia akan turun? Mengacu pada pergerakan ini, ada kemungkinan penurunannya terbatas. Ya, balik lagi ini kemungkinannya. Tapi kalau misalnya kita berbicara, apakah probabilitasnya lumayan tinggi untuk dia turun? Ya, sekali lagi saya katakan, ini penurunannya terbatas dan kita pun masih di dalam range yang sama. Saya pun melihat sebenarnya ini ada opportunity justru, yang tadi saya sempat sharingkan juga ke teman-teman Advance Group ya. Tapi ini adalah transaksi yang menurut saya cukup beresiko, bahkan sangat tidak direkomendasikan buat teman-teman mungkin yang tidak punya kesiapan dari sisi risk management. Kadang-kadang kan ada yang masih bingung gitu ya. Saya ngelihatnya sih ini triangle pattern dan masih ada possibility lah kita mendapatkan reaksi one more time from the bottom ya. Jadi kayak karena dia penurunannya cenderung slowly, cenderung korektif, maybe we can see that there is a possibility of slightly a bounce and then retest again di bagian atasnya, baru kemudian dia drop super signifikan ya. Itu ya sedikit pandangan saya saat ini. Jadi ya saya mempertimbangkan lah ya, tapi bisa dibilang ini transaksi yang cukup spekulatif ya, saya nggak perlu ngomong sama teman-teman. Hopefully teman-teman bisa punya gambaran lah ya. So I think that's it teman-teman, thank you very much for watching. I hope teman-teman enjoy weekendnya, chill a little bit karena memang market juga sideways, jadi nggak perlu terlalu dipantengin saya rasa seperti itu. So refresh a bit
Have a nice weekend. God bless everyone. Cheers and bye-bye, guys.